Terima kasih Datuk Yang Betul, terima kasih Yang Berhormat Tuan Bau. Bagi setengah orang Johor yang faham, dia kata Ketua Menteri Perhubungan ni kongjar. Ini bagi setengah, bukan saya kata, setengah orang Johor. Pak Rembau, saya duduk Johor Baru. Ribuan rakyat Singapura beli rumah di Johor Baru. Apakah Johor Baru tidak selamat? Ribuan rakyat Singapura berduyung-duyung pergi ke supermarket dan badan-badan dan pergi ke pusat-pusat pemerintah di Johor Baru hari-hari sampai jam. Apakah Johor Baru tak selamat? Itu sebab sekawan Johor Baru tak boleh terima kenyataan biadab Kuang Hajar ni. Tak apa? Macam yang Bapak Terbau kata tadi. Engkau nak jual Pulau Pinang, jual lah. Tapi jangan burukkan negeri-negeri yang lain. Macam kita punya menteri perdagangan kita. Jual Malaysia. Kita tak jual. Kalau nak pergi Datuk Mustafa, dia tak jual Kelantan saja. Dia panggil ke Malaysia. Dan terpulanglah pelabur itu mana negeri yang sesuai. Silalah. Tak ada halangan, tak ada sekatan. Tapi itulah sikap kita. Sikap kita sebagai rakyat Malaysia yang taat setia kepada negara. Bukan melulu lah baru dapat kuasa Pulau Pinang. Kepala dah besar macam tempayan dan sebagainya.